Dia kurang diomongkan batur terus cici ke alhamdulillah. Maka pahala pang gede-gede tak adalah sobar. Usahanya pang gede-gede lah sobar. Lalu dalam rumah tangga, sobar suami istri beda karakter. Lalu sobarnya suami, anu bisa ngangkat derajat selaki, punya pamajikan anu cerewet, pamajikan anu selalu memerang kasalaki, itu adalah pintu kewalian ayah. Nah kalau mana rembung ada, pamajikan yang cerewet. Lamun sabar awe yang harapan lelaki kerja bukan duit, emang tuh mau kerjanya awe. Lelaki, lelaki doang karena duit dia mau kan. Walhamis kalau hati zamin hesu an-nazalik an-nasahsa adzab qobqasallahi anu gak genap anu gak genap khawatir lamun nyembongkan khawatir dicaci kujalmi aku biasa maksiat. Lamun tadi mah masyarakat umum emang tara maksiat rada pantes lah nyaci ke emang tara maksiat iya mah dicaci kujalma anu emang biasa maksiat. Sama baik jadi nyerai siat ya. Oh, ayo mau perempang mau ngawal nanti ada. Oh, hari mau perempang ini. Oh, halo sih. Masya Allah. Berapa itu gitu teh? Mesia selalu aja kain. Tar. Jadi dicaci pun dalam mak. Aku sama masih apa? Kita lebih perih. Hukuman ini dia masih apa? Merah kain deh. Singkat kan, nuka genap asalis asalis magena khawfu qasminas iyahu bisarrin inda arafahu zabah nuka genap tutupan maksiat anda, tutupan berata anda, tutupan bahwa anda tara ibadah. Ulah ditembongkan ya kuring matara ibadah ngebongar ulah tutupan maksiat anda. Nah sahabatnya jadi dia dikhawatirkan ke jelma lamu nyaho ngebongkan kemanehna gitu. Jadi kosong nasi yang disalin dan ngebongkan di lamu biskut putih sasi ngebongkan yang yuk kurang wah ngebongkan amin. Contohnya kedaman Nabi Musa alaihissalam itu terhujan dengan kemarau lama sekitar 2 tahun. Jadi kemarau 2 tahun. Nah lila runding kepala suku para tokoh, yuk kita menghadap Nabi Musa. Terus gimana? Kan Nabi Musa mah omongannya dihijabah. Nabi Musa mah kan lamun gelut, lamun noel batu. Timpuk berdoa Nabi Musa pae. Itu Nabi Musa kan. Mariatul Kiptiah kan. Jadi orang Mesir teh pasaya jeung orang Israel. Nabi Musa di Israel. Begitu nuker pasaya golongan suku Mariatul Kiptiah Mesir jeung nanderna Israel. Tidak di Noel, ada musuh, baik. Lapor ke Fir'aun bahwa orang Mesir dipayahan ku Nabi Musa, ku Musa, umur 30 tahun, 33, ku Musa. Akhirnya Musa sebelum diangkat jadi Nabi, hari dibunuh ku Fir'aun. Mangkat Nabi Musa, mangkatnya ke mana? Yaitu ke Yordan. Nabi Musa mangkat ke Yordan, kusirna dibunuh. Nah, terkenal Nabi Musa, doanya dijabah, naombe doa dijabah. Akhirnya para tokoh datang ke Nabi Musa.
Assalamualaikum, ya Nabi Allah. Waalaikumsalam, ayah rawan dia. Datang ke dia rame-rame hari tembok. Ya Nabi Allah, usah sebagaimana yang kau ketahui bahwa air nak teknis berbulan-bulan bahkan mendekati 2 tahun kemarau, telah hujan. Karunya para petani, karunya hayawan yang sejabana, dimohon dengan hormat nyukuran melaksanakan sholat istisqo. Jadi di zaman Nabi Musa sholat istisqo ke saya ada yang pun sholat istisqo, namun di orang jarang, di Jawa sering, terus namun di Jawa Barat, di Bekasi, di Lebur, nantah asman pesantren, pesantren di nantah di bawah belah itu, di barusan, apa mana belah itu dah? Itu sering kekurangan cai. Makanya Bekasi daerah dinya biasanya osok sholat istisqo. Kalau di ulama tarak tidak kekurangan cainya, taraklah di Jawa sering. Nah sholat istisqo dianjurkan pakai pakaian anu sederhana. Nu penting mah suci. Ari dulu mah sholat istisqo nya, sapingna BHS. Padahal kitu ulah dipake sholat istisqo mah keur nembongkeun kaputuh ka Allah. Bahkan boga embe-embe dibawa, boga sapi-sapi dibawa. Lamun bae ditu mah boga onta-onta dibawa, kabeh dibawa. Supaya cerik. Urang teu dihijabah ge atuh embe nu dihijabah ku cerikna. Ayu rama upah gagah-gagah tarik sholat istisqo dia terus puasa lelah kan terupoe urang mah henteu. Nah karumpul menurut kisah 10.000 umat Nabi Musa kumpul beres istisqo ngadoa kabeh masyarakat yakin bakal turun hujan. Bikin seret, ngadoa, Allahumma ajizni laisan mubarakat. Buhay! Cakang! Lainnya hujan atau mendung, malah cakang bisa. Kita ngadoa sebuah rejim ngawiri, mahabah, pelet, lainnya nyuguhan, malah ngambek. Apa bingung? Aku aja setuju. Woy, ini puasa. Boro-boro tadi yang biasa nyuguhan ngopi, ya cahit, enggak. Ya, terus akhirnya masyarakat bertanya-tanya, kok Nabi Musa ngadoa langsung dijabah malah panas. Ya Nabi Allah ngadoa dari begitu ngadoa dari plus semakin panas. Lainnya malah hujan atau mendung malah semakin panas. Nabi Musa akhirnya naras ya Allah ya Allah ya Rabb. Ayah nama dia kok doa kuring ditolak atau dijawab buka lunduk atau geleger gitu tak ya malah panas mesti tingkocaya itu mau ngomongin duit ya Musa dari jawab gitu tak aduh kumanya Musa dan Nabi Musa jawab Allah Musa diantara yang 10.000 ikut sholat bisnis kok ada satu orang yang maksiat terus-terusan 40 tahun jeung manehna tara ibadah maksiat belum pernah tobat keluarkan kita jelema jangan dibuat itu mangalah ya ayeuna Nabi Musa naek lamun urang mah panggung lah gitu jeung Nabi Musa teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin kaum muslimin, apakah anda tahu kenapa doa saya tidak dijawab? Tidak tahu. Apakah anda ingin tahu? Iya. Kenapa tidak dijawab? Karena di antara orang yang hadir di sini ada orang yang maksiat terus-terusan 40 tahun. Maka oleh karena itu dimohon dengan hormat lagi sangat. Siapa yang merasa maksiat terus-terusan keluar dari tempat ini. Kita memaksiat terus-terusan
Waduh, aing keluar, beriak ini kebukaan dia, kuasa. Pasti kamu keluar. Weh, kuasa. Baru selesai lama, meningku ganti siap, ya. Belakangmu siap terus. Akhirnya dirinya ceri. Tetap pintar jalani, seru aja nomor jumlah. Ya Allah, ya Rabb. Kalau saya aku maksiat 40 tahun. Padahal mereka tidak tahu saya adalah tukang maksiat. Maka pasti saya bapak pelur yang dikebukkan. Ayo mau tongkat pasti dikebuk. Maka lekera itu ya Allah ya Rabb. Abdi tobat mesti. Tobat abdi mesti. Dina maksiat yang dilaksanakan ku mata. Dina maksiat yang dilaksanakan ku jeli, ku irung, ku mulut, ku lengan, ku suku, ku kubur, ku dubur. Kemudian maksiat betul. Maksiat hati mesti ampura abdi mesti. Beres ngadoa itu ternyata orang tersebut yang maksiat itu tobatlah tembus ke Allah berat hujan Musa aku kebingungan ayo tadi Nabi Musa bingung keturun hujan ayo nak turun hujan Nabi Musa bingung begitu kan bingung Nabi Musa langsung dialog makanya kan Nabi Musa kalimullah Nabi Musa gak biasa dialog dengan Allah ketika madzhabul jamal lamun keur madzhabul jalal moal bisa walaupun Nabi Musa awas madzhabul jamal biasa dialog Nabi Musa di Allah ketika madzhabul jalal teu bisa lamun urang mah ayeuna ngobrol jeung camat kan bisa tapi jajal ngobrol jeung camat keur tayeuna nanti 17 Agustus moal bisa camat di kieu eta tegang. Mual bisa itu madzhabul jalal lamun cekuran malah. Mual bisa sakit, mual bisa ngadeketan. Bekerja di nang itu teh. Pemimpin acara. Pemimpin upacara. Inspektur upacara. Nah, mual bisa. Lumpangnya diatur, kita latihan kayak baca kita. Nah, akhirnya ya Allah ya Rabb, saya bingung. Hari tadi kita keluar dan api ke semua. Kemudian cahaya bukan luar, turun hujan. Kumaha ceritanya ya Gusti? Kumaha cek Allah Musa, jalmi anu wajan kita luar, tobat cerik di hatekna. Tobat cerik, diampura ku angga, diampura ku kurik cek Allah. Walaupun gitu, sahadalmi nak, hey, Musa anda tidak perlu tahu siapa orangnya. Karena itu adalah dirahasiakan, saya pun tidak mungkin. Lamun toh ada tembok terkubur ini, angkatnya dari mana? Anda tidak perlu tahu siapa. Sampai ke aja dengan Nabi Musa kemahuan, sahra dengan masyarakat. Masya Allah. Gitu. Jadi lamun gitu, ngaku, oh rame. Rame dikebukan. Rame dikebukan. Tanya ngarana, nutupan maksiat. Di sini kuring, wanti-wanti ke jamaah haji. Iya ke jamaah haji ya. Jamaah haji, kang haji ada yang biasa tiap tahun berangkatkan itu beberapa kali hajian umroh wajib dibejakan dari ke jamaahnya. Balik ini tuh ulah osok yang nyetakkan batur ke gorengan caritakan ke bagusannya. Itu, balik ini tuh sebab kita aja nakal nih dalam minum alam, nakal nih masih itu di Mekah malah nanya si itu masih itu di hadapan orang mana ibadah pulang nanya si itu kumah apa di dia itu kakak akhirnya keluar kumah yang kok asyapa jadi itulah salah ini pemajikan emang ini atau apa antara pasien atau emang ada kesalahan atau di pemajikan gak ada pasien itu ya tuh awas jadi masih ini aja makan apa ya? Ayah bahasa Haji Mabrur itu naon. Haji Mabrur itu cirinya timbul kalam wa'id amun ji'an. Jadi balik ini tuh te bahasanya bagus. Bukan dua, kita harus sedekah. Gitu kan? Jadi bahasa ini tuh baliknya bagus. Kita ngomong ke peraturan. Bukan dua, wa'id amun ji'an. Lamun memiti sampai berangkat toret balik ke itu bager nah itu nama kan lalu mana masih tobat kan berangkat tobat balik tempat gitu
Takutnya kita diumumkan ke sedayana, insya Allah tanggal jadi, tanggal genap bulan Juni, genap-genap berarti bagus banget ya, genap-genap bulan Juni berangkat ibadah haji. Kalau genap berarti jimat depan Pak Haji Ade masih hadir, berangkatlah hari Senin ya, Senin berangkatlah tanggal genap. Jimat depan insya Allah halal-halal di dia. Ayah nasi deh di bagi ade. Oh, insya Allah ada suki. Maghrib juga sampai kali ya ayah nasi. Itu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kurang kebawa. Ya, kebawa ibadah haji. Sekilas, sekilas kadang dari pohon di ibadah haji deh punten. Lamun kurang dibukakan kalimah anu sa'i 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 kan dina dina Al-Qur'an yang disebut apa? Gimana? Inna Safa wal Marwata min sya'anillah faman hajjal baita al-tamaru fala junaha alaihi ayya tawwafa bihima. Awas. Jadi ketika jalmi dipiwarang sa'i ku Allah liwat bahasa kami Rasul lu ibadah haji wayana sa'i antara Safa sarang Marwah. Tapi para sahabat nyarios, ya Rasulullah, kalau kita sa'i antara Safa Marwah apakah tidak dosa? Coba, apakah tidak dosa? Kita sa'i ku Allah lewat kami Rasul, kemudian sahabat naros, apakah tidak dosa kita sa'i antara Safa Marwah? Turun ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, bahwa Safa Marwah itu adalah ciri kebesaran Allah. Faman hajjal baita al-tamara fala junaha alaihi hayya tawafa bihima. Jalmi anu ibadah haji jalmi anu umrah henteu doraka sa'i di Safa Marwah. Kunaon pertanyaanna? Kunaon dititah tapi aya bahasa doraka? Sebab Safa Marwah adalah salah satu tempat ibadah orang Yahudi, kafir Quraisy. Itu awalnya. Jadi dina kitab Sittin Mas'alah maksiat jinah di jero Ka'bah. Itu mesti kapalan jinah di jero Ka'bah. Geus kelas, geus aduh, geus kelas kakak merah itu. Jinah di jero Ka'bah. Begitu kenyawaan kita di jero Ka'bah, lompat dalam kita ke Gunung Safa. Begitu lompat ke Gunung Safa, baku Allah dijadikan batu. Jadi batu. Luar biasa lompat ke Gunung Marwah, jadi batu. Nah, orang kafir Quraisy, nah, iya berarti jelma sakti. Jadi batu, disembah dirinya, itu kan. Makanya ketika dititah orang ibadah haji, sa'i antara Safa Marwah timbul pertanyaan mesti apakah dosa orang ibadah di dia sedangkan dia itu dipakai ke orang-orang kafir Quraisy. Maka turun inna Safa wal Marwata min sya'anillah faman hajjal baita al-tamara fala junaha alaihi ayya tawafa bihima wa man tatawwa'a fa inna Allah syakirun alim. Allahu Akbar. Nomor genap. Jadi nomor genap adalah nyumput ken maksiat khawatir lamun ditembongkan di gebungan batur gitu ya. Ya, khawatir di gebungan batur. Wasabi anu katujuh. Tadi teh nulis nama sebetulnya. Oh. Tapi ada tadi ada genap. Ya. Jadi orang kadang ningali keburukan batur tapi keburukan barang mah teka tembok keren. Mantap, hayang nyaho kelakuan orang pos rumah dan rumah orang memandang kelakuan orang lain. Asabi al-hayak nomor kegenap al-hayak hayak tenang hayak tenang isim Al-Hayya isim. Kunaon maksiat
punten. Lamun diucapkan era bahwa urang teh maksiat. Allah aja. Baik maksiat ninggalkeun ibadah. Anu tadi tulisan Pak Wahidin Jamaah, lamun urang tara sujud di dunia, engke ditanya ku Allah kunaon anjeun teu sujud di dunia. Kan era meureun ditanya di akhirat. Nah, Allah aja rasai sifat innahu naun alam, sebab rasa isin itu adalah termasuk warna cabangan dari yang menyakitkan lamun kanyawan. Jadi lamun kanyawan kebatu kan isin, ketika isin tuh urang era, contohnya lamun urang era mah urang mah lain maksiat ya. Lamun maaf, contoh kieu pusat saya karyaan urang teu undangan kan, aduh ya Allah kudaun ngobrolnya teh cuma pusat saya gede ya, aduh geus era banget. Takkan urang era kan, padahal urang era tapi asal era gitu bahasanya, era sorangan, era sorangan, padahal lu karyaan mah teu era kan urang boleh jalan-jalan era. Lamun geus 2 bulan bakal dituntut era deui gitu nya. Aya bahasa era lah. Tak gitu. Jadi lamun urang maksiat, maksiat lamun batur nyaho walaupun teu ngomongkeun era gitu. Padahal teu aya nu era-era. Teu aya nu era-era. Ya Allah, urang era banget tadi. Ya Allah, kenapa sih? Cik awen tadi beli baso kokrok di pusat saya. Itu kurang dua ya, tak pantas kan ya, kurang dua undangan. Aduh mana ini ada yang undangan. Padahal, nu karya anak kan merah-merah kan, kurang nak ayam bahasa era. Nah, nu maksiatnya gitu. Kurang nak, lamun batur nyaho, kurang era, padahal batur tengera-era. Maka al-hayam. Jadi ini perasaan, perasaan. Hayatnya perasaan, isinnya perasaan. Al-hayat. Nah iya hayatnya namun ngalam. Bisa ngajarikan kau dah. Komo lamun. Kudu garmi mah. Kamu ketahuan. Benar-benar itu mata. Mata apa kan? Karena yang ada di tangkandatnya. Jangan anak orang Jakarta orang Jakarta. Guru UJD. Tahu apa ini UMPP? Di negara kan boleh kan menyanyi. Eh, kamu ketahuan. Aduh, eh mana ini ayam yang ketahuan? Ya Allah tuh. Tanahnya. Kalau alam itu pasti bisa nih. Padahal dicaci itu batur ngagepukan itu. Batur berbuat buruk entah ke manena, tapi tetap ngabogaan rasa era, rasa penyesalan. Wahwa khulqun nafis, rasa era adalah budi pekerti yang sangat indah. Isinan itu budi pekerti yang sangat indah. Era, lain era arek ngaji eta masalah. Ngaji akhirnya enggak mati bisa ngaji datangnya salah gitu. Adalah wawasul mahmud dan sifat yang terpuji. Iqala Rasulullah al-yahayahu khairun kullu, bahwa kaera itu adalah bagus, keseluruhan kaera bagus. Seletik gue ketika Abdullah bin Mubarak jadi SMS di Pahdi Wahidin jadi manja. Abdullah bin Mubarak seorang waliullah ibadah haji begitu tawaf setawaf ada nama informasi kena tadi rumah masjidnya kudu pakai di lain ya kayak di Hiro Asri biasa cuma ikutnya di luar. Nah, jadi kurang pakai kain di rumah. Kemana mah aja kan jeruk arek mah toak. Kuku mah teu. Dilala ka eta orang Arab. Orang Arab teh nyaho gitu. Orang Arab teh nyaho.
supaya ketempo pengorban tolak sa'i wajib gitu kan. Umumnya salat biasa, jadi merarap ke etak. Lalu itu maka itu mau bisa asyik sementara biasa. Kalau biasa. Padahal orang Arab ini nggak mau jadi tempat ini semua cuma sholat doang. Nah, akhirnya kan jadi lupa acak-acakan. Iya, tapi kok di bang toko apa? Kita di situ nih nanya. Kok berapa kali? Alhamdulillah, lu pertama toko apa? Tujuh kali. Lu kedua berapa kali? Kan empat kali alhamdulillah. Doh, ya. Terus katilu kan toko apa? Tujuh kali. Oh, ini toko tujuh kali. Kita kan di bang toko apa? Toko apa? Toko apa? Artinya lain toko apa? Wajib kita di mikot. Itu mengalahkan orang Arab dong, polisi gitu ya. Mengalahkan askar. Subhanallah. Nah, iya, Abdullah bin Mubarak ibadah haji di Irak. Begitu set beres kelar, top sunnah, top sunnah. Terus sholat di Hijri Ismail. Begitu sholat di Hijri Ismail, ayo nama Hijri Ismail, sama lah bukannya ya. Kemarin makan dua bukan, ayo nama satu lagi bukannya. Nah, begitu sholat di Hijri Ismail, wa ghalaba an-nu'as, ngantuk berat, ngantuk deh ngantuk berat, akhirnya sampai ke sarea, saking ngantuknya ke sarea, begitu sare, datang Rasul, mimitina mahalan, Rasul tak saya begitu datang, mimitina mahalan, terus sampai lulutan sare, datang kanjeng Rasul. Assalamualaikum ya Abdullah. Waalaikumsalam. Abdullah bin Mubarak apa katanya Rasul? Cekannya Rasul Abdullah bin Mubarak iza rojata ila teriyah lamun anjin balik ke lembur anjir tek gara-gara kaiji lembur anu datangan sahamarana barham al-majusi datangan Barham al-Majusi sampaikan salam dariku dan katakan Allah hidup padanya. Begitu lilir astagfirullahaladzim la haula wa la quwwata illa billah. Ini impian pasti di setan. Tiraku Rasul kirim salam lain ke Barham al-Majusi, orang Majusi. Tiraku Allah hidup orang Majusi. Akhirnya kacai unduk toapnya itu juga lu. Begitu toak dari itu tujuh kali toak serang ngantuk dari datang dari kanjeng Rasul Abdullah kan pokoknya orang batik datang ke ini lembur tayangan saya tadi kata Barham al-Majusi sampaikan salam dariku dan katakan Allah ini dong kenapa istighfar dari masalah hawala dari terus mewarnai sampai tiga kali. Akhirnya dari ini adalah impian yang benar. Begitu balik sampai ke Irak, nyari kalbur anu di parintahkan. Begitu seret ditanya-tanya-tanya benar. Pas datang, betulkah anda saat Barham al-Majusi? Iya betul. Apakah anda punya amalan yang baik di sisi Allah? Kumajet teramal manusia. Iya, saya punya amalan yang baik. Apa amalan itu? Kuring sering minjem-minjemkan duit sejuta, mungkin namanya kurus sejuta setengah. Cet Abdullah, oh itu haram. Kullu qaumin dara manfaatan fawa riba. Setiap ngahutangkan kemudian ngekencet karena ngadihutangkan itu adalah riba. Mantap baik di dunia ayah opat makhluk Allah bisa ngelengit ayah barat lah opat makhluk Allah bisa ngelengit hiji malaikat malaikat itu bisa ngelengit nuka dua syetan nuka tilu jin nuka obat, nuka obat, tak lumayan saling lagi, kalau gitu, kalau gitu
kamu tak kurang dengan anak si Eta tidak kepanggil doa kalau kita gitu, ada teman yang doa nah saya datang serah oh itu ada masih ada ayah kene amalan baik kuring nah kuring boga anak awewe opat talaki opat anu tilu dikawin-kawinkan adilancak kuna dikawinkan yang adilancak oh apaan kuring banget oh layak gak ini di masyarakat kumajik abdulogin mongkara iya kisah dua perbuatan haram. Terus masih ayah kene ayah nah ketika kuring kawinkan anak-anak tilu teh pesta alamat usi haram. Ayam terakhir nama anak kuring anu panggilis-gilisna usama hok dikawinkan ku batur di jembatur dikawin ku kuring sorangan dikawin ku sorangan pesta begitu pesta ngundang seribu jalmi pas malam pertama kuring arek sare lampu besi parun-paluman kemudian telinga teh ngejepret lampu burung pas lampu burung ditinggali ternyata awewe muslimah datang ditinggali kukuring di tipidro cuma lengok para mandai datang dalilah datang dari diurungkan lengok bakat sampai tiga kali kuring curiga jangan-jangan dia mata-mata rampok akhirnya lupa tiga kali begitu mana makat dituturkan kukuring begitu dituturkan terus jauh asuk lus kaimah yang sangat sederhana begitu buka pintu ternyata ayah tilu anak yatim jari ma mau kadahara naon ma tilu kaliaan mau kadahara naon jari kuma jawabnya ma isin nah itu dulu ma isin kudu minta ka musuh Allah era gawah dari tak kumaha gamba tak kunaon anjeun menta ka musuh kuring ma era ma isi al haya kullu al khair era begitu ngomong era arek menta ka kuring wahai Abdullah bin Mubarak abdi langsung balik langsung nyokot kue nyokot kadaharan dapat macam-macam di panggulan kuring kalimahnya diketok pintunya ibu ya makanan ke anak ibu jok ibu ya dari mawadai macam apa lo berkata itulah yang menyebabkan anda diridhoi oleh Allah kaget mana ngomong Allah nah aku tahu harap diceritakan kuring ngeraksakan ke ibadah haji mimpi di multazam Nabi datang ke kuring Nabi Muhammad kirim salam ke anjeun kemudian Nabi Muhammad mengatakan Allah ridho terhadapmu wahai Barham al-Majusi subhanallah akhirnya Barham al-Majusi kaget langsung wahai Abdullah bin Mubarak ajarkan saya memeluk agama Islam. Akhirnya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beres ditalkin syahadat, langsung sujud pingsan baik dari tadi. Beribadah tapi langsung masuk ke surga. Langsung mandian ke Abdullah bin Mubarak beserta rekan-rekan disolatkan ke Abdullah bin Mubarak langsung dimakamkan ke Abdullah bin Mubarak tuh iya dari takat al-haya rasa isin jadi dia al-hayau khairan kullah bahwa rasa isin nimbulkan kebaikan lain keranjana tapi keseluruhan bisa baik lain muslimah ngawungkul tapi itu lagi jadi baik anu tadina era akhirna anjeunna meunang kadaharan anu halal jeung sajabana kemudian itu nage akhirna menjadi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala maka pantaslah
Hadis Nabi yang mengatakan qala sallallahu alaihi wasallam syubatun minal iman, bahwa kaera adalah cabangan daripada iman.